Di gunung sana, saya dan Kang Ujang akan berburu cana limbata sobat. Tapi sebelumnya itu kita intro dulu sobat. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Ujang Rangga di channelnya Abang Ket Hosang Petualang. Nah, sudah kenalkan dengan saya Kang Ujang Rangga yang imut yang ganteng ini, Ceila. Kali ini saya lagi di perjalanan dan lagi berteduh dulu nih di sini. Dan ditemani dengan adik-adik kita ini yang lagi pada ngumpul. Nah, kita perjalanan ini masih jauh, guys. Dari ujung sana nih. Kita ke ujung sana. Nah, pengen tahu keseruannya? Ikuti terus perjalanan saya. Tapi jangan lupa lonceng dan subscribe-nya yang ada di bawah ini, yaitu Ket Hosang Petualang. Oke guys, lagi berangkat ngambil cana. Dan ini burung janjang guys, gila ini, lihat guys. Gila. Perjuangan. Tuh dilihat tuh. Pasirnya. Oh guys. Remnya kagak tahan. Gila, guys. Ini perjuangan seorang ayah untuk mencari rezeki sesuap nasi. Mudah-mudahan jadi berkah ya. Oke guys, di sini banyak anak kecil dan saya lagi beli rokok atau makanan. Saya masih di setengah perjalanan dan ini Bang Idi CM-nya yang ganteng kayak landak nih ya. Oke guys, saya mau berangkat lagi nih. Anak-anak pada lari di sini, takut kali dia. Disangkanya kita ini adalah rampok. Aduh, assalamualaikum Pak. Ini lagi ngapain Pak? Sini kok kumpul riung-riung gini nih Pak? Biasa. Ini lagi habis penjualan bogo. Penjualan bogo. Oh. Atau cana ya. Cana habis pengambilan dari wahangan. Dari pegunungan. Pegunungan. Iya. Dari petani. Alhamdulillah hari ini dapat 170.000 per orang ya? Per orang, alhamdulillah. Satu ekor itu Pak? Cuma tiga ekor. Oh, yang tiga gede, ekor. Yang gede doang. Gila nih Bapak ini ngejual cananya 3 ekor sekitar 750.000 Pak ya? 150.000. Oh, 150.000. Yang lebihnya kan buat saya Pak. Oh ya silahkan. Kan saya juga punya anak bini Pak.
Di sini adalah dengan saudara-saudara pengepul cana, pembolang snakehead. Nih lagi penghitungan ikan cana, ikan nih. Cana. Boleh gas. Saya lihat, Bang? Oke, gas nih, gas. Aduh, cana limbatannya gede-gede. Gede-gede sekali ini cananya. Kita ambil yang 20 cm ini dulu ya. 20 cm ada. Bentar. Kita ambil terlalu banyak ikannya. Nah, nih guys. Guys. Ini kira-kira ada 500 ekor ya, Bang. 200 ekor. Ya, ini dilihat aja tuh. Buat ekspor keluar ya, Bang ya? Iya. Di Shopee. Iya. Terima kasih, Bang ya. Oke, saya di sini lagi tanya-tanya Bang di CM. Di sini limbatannya banyak, guys. Lihat, kita tanya-tanya Bang di CM. Wih, limbatannya bagus-bagus nih, Bang. Ini mau dijual ke mana, Bang? Ini mau dijual ke seller Shopee. Bang, apa? Bang Ujang Rangga. Di Kipas Shop sama Bang Idi CM ya. Ini lagi proses apa? Aduh, lagi proses penyortiran. Penyortiran, ya. Di sini lagi penyortiran. Oke, saya boleh lihat ini ikannya, Bang? Boleh. Rimnya bagus-bagus nih. Main segateri doang. Nah, segateri katanya nih, kata si bapak ini nih. Segateri ini ada yang rim merah, rim kuning, ada di sini. Ada higpin, ada. Bagus. Oke, okay, guys, nih kita lihat nih. Di sini rencana baskom dan ember. Kayak kadang mau itu dicopot ya, guys. Nah, ada si bapak. Ini bukan, Bang, itu mah keranjangnya. Biar okay. Gak lompat ya. Saya mau tanya-tanya dulu nih sama Bang Dion, jawaranya kampung apa, Bang, di sini? Jawara apa, Bang, di sini? Oke. Okay. Bersama ya, Bang ya. Dion di sini. Iya. Saya mau tanya, Bang. Iya, silakan. Limbatannya di sini ngambilnya dari mana, Bang? Dari Sepron, Cigunung Gagak. Sepron. Iya. Sepron itu nama kampung apa nama? Nama perusahaan. Nama perusahaan. Iya. Nama perusahaan. Nama perusahaan. Nah, dari jalur Cisakati. Jadi dari Cisakati. Terus dan di sini ada juga nih Bapak Us yang ganteng dan juga Wawan. Oke, okay, guys. Timnya bagus-bagus. Dan juga bagus-bagus ya. Bang, ikan baru habis dipuasain, baru sekarang saya berani kirim. Rim merah. Banyak, Bang, siap. Hari ini saya kirim buat Abang. Antum Kelimbata ini habis karantina ya. Habis karantina, mantap-mantap. Oke, Bang, udah dikemas ya, 30 ekor, mantap. Ini guys, paketan buat pesanan hari ini, limbata, rimnya mantap-mantap, bagus buat pesanan sekarang. Lanjut ini stok buat order besok. Yang masuk besok limbatannya ini besar-besar 18 cm up lah kira-kira.
Oke, kita lanjut ke pemakingan ya si teteh. Kita lihat si tetehnya ya. Yang ganteng sama tante yang cantik dibantu ya, sama subscribe-nya ya. Cana yang baskom nyanyi Gunung Salak di channel Abah Arya. Dadah. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih sobat telah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa ikuti lagi petualangan-petualangan saya, Arya Ketahos Sang Petualang, di video-video saya selanjutnya sobat. Mohon dukungannya sobat untuk di like, komen, share, and subscribe ya sobat, biar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.